Saya sedang berada di perempatan Ngabean. Ini dari arah selatan, sebelah saya ini bis Trans Jogja. Saya mengarah ke utara. Kalau ke kanan ini ke alun-alun utara, atau kawasan kilometer 0 Jogja. Kalau ke kanan itu jalan Kadahlan. Kalau ke utara sana itu Ngampilan. Daerah sini itu daerah Kauman. Itu sih. Saya masih menunggu lampu menyala hijau. Sekarang yang jatah jalan dari arah timur. Aduh. Pulang sekolah itu hotel Covington apa ya? Cukup lumayan lama nunggunya. Sekarang hijau dan kita jalan. Jalan Legend Suprapto. Saya tahu karena saya baca barusan ada tulisannya. Aduh, kacau saya tuh. Gak apal jalan-jalannya di sini. Nama jalannya. Sebelah kiri ini Hotel Edu Hostel. Ngampilan ini juga termasuk jalan menuju Patok. Pusat atau awalnya bakpia di Jogja itu bakpia Patok. Nah, di pertigaan ini ke kanan itu ada bakpia Patok. Tapi sekarang berbuahnya sekali bakpia Patok. Nah, ini tuh ada tulisannya selamat datang di sentra industri bakpia Patok Jalan Karel Sasuwit Tubun. Ini kampungnya namanya Kampung Ngampilan. Jalan Legend Suprapto. Banyak restoran-restoran kiri sambil layar. Karena tadi ada depannya juga ada Olive Fried Chicken. Dan STTK Kanisius Mata Yudan ini tadi. Depan itu ada Hotel Safira, itu sudah ada sejak lama. Sekarang kayaknya dipekerja samakan dengan Oyo. Di sini ada SPBU Gedong Tengen. Pariwisata masih banyak di sini. Ini masuk wilayah Jelagran atau Badran sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang meninggal. Kalau di sini kalau ada orang meninggal, benderanya itu bendera putih. Daerah lain ada yang benderanya kuning, ada yang benderanya merah. Kalau di Jogja benderanya putih. Perempatan Badran ya.
Badran apa Jelagran ya? sorry, saya nggak apal. Orang Jogja yang nggak apal nama perempatannya. Yang jelas ini nanti turunan semacam viaduct melewati bawah rel kereta api. Ini kalau ke kanan, perempatan ini ke kanan, ini menuju ke Malioboro atau ke Stasiun Tugu. Kalau ke kiri ke arah apa tuh namanya? Ini bis lanjut jalan lagi. Kiri itu HWS Supraminoto. Kalau lurus nanti menuju ke Pingin. Saya akan lurus, teman-teman. Oke, udah hijau. Saya lurus. Nah itu di atas itu adalah jembatan kereta api. Kita lewat di bawahnya. Double track. Jadi ada dua relnya. Saya lurus ya, bukan ke kanan. Kalau ke kanan nanti ke mana? Perempatan Pingit. Kita lurus saja. Jalan Badran. Jalan Tentara Rakyat Mataram. Di sini ada rumah makan yang namanya Pesta Pera ini. Pesta Pera. Itu cukup legend juga. Cuman sekarang sudah mulai sepi pembelinya. Ya, Badran ini ada kantor P3 kalau enggak salah. Mana ya itu? Sini perpustakaan dan arsip daerah. Nah ini yang sedang dibangun nih, kantornya PDI Perjuangan DPW. Ini Jana Badra, Universitas Jana Badra yang dipingin. Ini ke kanan arah Magelang, ke kiri arah Kudian. Saya mau ke kanan. Pertigaannya di sini. Di depan sana itu, itu gedung apa? Toko elektronik Atakrip, supermarket elektronik katanya begitu. Itu juga bis, juga toko yang lama sudah ada di Jogja. Konon katanya harganya lebih murah, tapi saya belum membuktikan sendiri. Ke kanan ya, sudah bis wisata. Dia masih menjadi tujuan wisata yang cukup banyak dikunjungi. Ini pohon-pohonan ini ada di tengah jalan, ini cukup membuat teduh jalanan. Ini ide dari Wali Kota Jogja waktu itu, Heri Sudianto. Cukup bagus idenya. Di tengah jalan ada pohon kan, jadi adem. Ya, teduh. Nah, depan ini adalah perempatan Pingit kalau orang-orang Jogja menyebut. Ke kanan ini, ya ke kanan, ke kiri ini jalan terus. Ini ada bangunan lama. Tapi kok wahnya enggak terurus ya. Tuh. Ini ke kiri jalan terus. Masuk Jalan Magelang. Sebelah kiri ini ada kantor Jasa Raharja. Ada juga rumah makan apa ya, Cintawang apa ya. Nah itu, itu juga rumah makan yang cukup legend di Jogja. Itu kan di tengah, di median jalan ada pohonnya. Asik. Saya kok pengen mampir SPK ya. Nah, gak usah. Itu SPK di sana.
sebuah BK yang kuning-kuning tadi. Hotel Utara ini juga hotel legend. Sementara sudah banyak berdiri hotel-hotel baru di Jogja. Oke, sementara segitu dulu. Ini sama ya, sampai di pertigaan Borobudur Plaza. Selamat siang, salam dari Jogja.